Ganggu aja Bejon, Cok. Sumpah nih Bejon. Aneh orangnya, Cok, Bejon ini, Cok. Siapa sih? Zeiss apa Psycho itu? Zeiss. Hah? Psycho kan di RRQ. Psycho bukannya di Hip Hop. Aduh. Ya ampun, Livi, Livi, ya ampun. Gak tahu Psycho di mana, Livi. Loh. Buaya betina. Hei, kok dikatain buaya betina? Itu orang ada yang banyak ingatan aku buaya betina karena pada pikir aku sama Odil pernah kayak pacaran gitu kan, tapi padahal enggak pernah. Woi, aku sama dia cuma teman. Cuman teman. Semua cuman teman. Di orang beneran dia cuma teman, dia aja udah nikah. Ah, sama dia sebelumnya gak pernah ngomong malah. Ya jadi istri kedua mah gak bisa. Apa? Itu apa ya? Ini namanya The Real ngajak ribut sih. Lah, tapi emang kalau emang pas ketemu you udah nikah? Udah nikah? Tapi kan dia udah ada fiancé. Oh. Ah, tapi Udil tuh tanya. Udil tuh aneh ya, guys ya. Maksudnya udah nikah, udah gini-gini, tapi kita semua gak tahu, Cok, temennya. Tapi kan mungkin dia tuh secretive, misterius gitu. Iya. Nikah aja nggak undang-undang, padahal teman sendiri, Cok. Ayo nggak diundang. Enggak. Lah emang nggak ada yang diundang setahuku anak Mobile Legend. Oh ya, anak gak Mobile Legend nggak ada yang diundang. Nggak ada. Misterius sih, misterius banget tuh orang. Jadi kayak, ay kaget, ay bisa bikin konten sama dia tau. Kan dia tuh sombong banget orangnya. Cuman sekarang dia lebih oke okay lah. Lebih oke. Okay. Wah dulu sih sombongnya sih. Dulu sih sombong banget Udil sih. Ih, malah kita malah ngegibahin Udil, Cok. Oke, kita jangan gibahin Udil. Ntar dia tiba-tiba masuk. Maksud kalian apa ya? Ih, bisa tiruin Udil gak sih? Dia kalau ngomong tuh benar-benar baku kan? Gak bisa. Baku banget deh. Ih, maksudnya gak bisa sih. Panas nih Papa Udil. Enggak kok. Max, lu diajak adu mekanik no sama Pai. Waduh. Diajak apa? Diajak adu mekanik, diajak by one sama Kak Ramfli. Oh serius? Guys, ini kalian jangan bercanda-canda guys. Jangan bercanda guys ya. Kinati. Kesini. Enggak, gini-gini. Soalnya tuh kameraku tuh atas bawah, Livi. Ayu punya kiri-kanan. Nah, Ayu punya kiri-kanan, beda punya. Ya gitu. Ya gitu. Beda punya. Bewok lu ngapain di VIP? Oh, ya. Ini jangan ceritain kodelin dong, guys. Kok dia bewok sih, dia alter ego Big Boss. Thank you for the gift loko, by the way. Dia VIP. Motoran bareng Max. Gak bisa naik motor. Gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa naik motor, bohong. Gak bisa. Nyetir bisa. Tapi sekarang aku udah gak nyetir lama banget sih, kayaknya motor sama nyetir juga gak bisa deh. Ah, gak bisa ya, gak mungkin lah. Kayak kalau misalnya udah lama gak ngomong bahasa gitu ya. Kan pasti kalau misalnya udah lama gak ngomong, bisa ngomong lagi gak sih? Ya bisa sih, enggak, tapi kayak udahlah. Aku udah kayak terakhir kali nyetir mobil tuh pas waktu itu masih mau kuliah. Eh yuk, kuliah di mana? Jadi kuliah gak? Jadi, Sydney. Buset, jauh banget, Cok. Gak apa-apa kok, gak jauh-jauh banget. Jauh lah di Australia. Tinggal one plane ticket away kok. Max pun dulu sombong, Livi. Masa sih? Apa lu? Apa sih lu? Apa lu ngapain? Gue lagi cek. Apa? Apa lu masih di sini sih? Ya, apa? Apa? Turun, Pak. Hah? Turun, Pak. Mundur. Jadi aku aja yang menghibur kalian ya guys, dia ada hilang. Ini siapa? Ini Psycho ya? Iya bukan sih guys. Bejan. Oh, Zeiss.
Ganggu aja Bejon, Cok. Sumpah nih Bejon. Aneh orangnya, Cok, Bejon ini, Cok. Siapa sih? Zeiss apa Psycho itu? Zeiss. Hah? Psycho kan di Ararki. Psycho bukannya di hip hop. Aduh. Ya ampun, Livi, Livi, ya ampun. Gak tahu Psycho di mana, Livi. Pikir dia di hip hop dulu, dia hip hop kan? Woi, 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 iya kan? Gak pernah dia di EVOS, cu. Onyx dulu. Oh, I'm sorry. Lambe, lambe. Katanya lambe, enggak. EVOS Psycho, lambe. Gak ada itu. Jelas-jelas mukanya aja muka Bejon, cok. Mukanya Bejon. Gimana tiba-tiba Psycho? Itu mirip sama... Siapa ya? Dia mukanya mirip One ya? One mukanya gimana ya? Mirip One? Masa sih? Iya kan? Jauh, cok. Otak lambe ini penonton, enggak, bentar guys, kayaknya ada kesalahan ngomong. Catat guys ya, ternyata One itu sama Psycho mirip mukanya, gue gak tahu sih. Max J itu. Mana ada, Cok? Gue cuma suka sama Joss aja. Ada Kodawin di sini. Halo Lambe, aduh. Ayo takut salah ngomong nih Max. Max, ayo ada salah ngomong gak sih? Ada gak ya? Gak, tapi gak ada bahas sensitif. Coba pikir-pikir lagi, ada sensitif yang you bahas gak? Panik. Iya, om. Coba we, ini tanya Kodelin. Om, tanya Om Brewok, ada yang sensitif gak? Enggak, manajer A yang ngomong. Oke. Okay. MPL playoff di Bali. Emang iya. Coba Livi. Coba di WA. Nih, I chat you deh. Diki jangan baca komen. Oke. Oke, Max. MPL bukan M3. Strategi buat hancurin mental apa tadi itu? Ntar ya, I minum dulu, I mikir. Gua kok tiba-tiba ikut lupa. Tuh kan guys, PKI. Presiden pertama Indonesia siapa? Presiden pertama Indonesia masa gak tahu? Ya, I nanya yuk, I tahu. Soekarno kan? Iya. Masa gak tahu? Tahu, siapa bilang coba pertama kali presiden memproklamasikan 1947. Ya di mana, di rumah siapa? Mana gue tahu, bapak. Gak tahu. Eh gue juga nggak tahu ini bener gak sih, Sayuti. Bapak Soekarno bukan? Iya kan, Soekarno kan? 45 kok 47 sih? Gue jadi kelihatan goblok aja. Gue iya-iyain aja lagi. Itu bom gak? Sumpah ini Livi, Cok. Ya ampun, Livi. Sayuti Malik. Bener kan Sayuti Malik? Ah, bener gue. Siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Nah, mikirkan. Siapa? Gak tahu gue. Siapa? Sayuti Malik katanya. Jangan bahas-bahas Indo deh, jangan bahas Indo, bahas luar.
Yaudah, jangan bahas. Nah, ya udah ke Jepang berapa kali seumur hidup jadi? Gak tahu. Sering. Enak banget guys ke Jepang tiap ini. Ganti topik takut ada yang gak seneng. Oke, jangan bahas. Oh iya, lu sih. Sih, pertanyaannya aneh. Gimana sih rasa main di turnamen gitu, hidup deg-degan gak sih setiap kali mulai turni? Enggak sih, sekarang kan online. Tapi awalnya deg-degan gak? Awal deg-degan lah. Iya, justru itu kepengen lihat offline tau. Siapa tahu kan kalau lagi offline gitu bisa ketemu ini live sama player-playernya gitu kan. Terus ajak foto bareng, ajak selfie. Iya, tapi season depan offline gak ya guys ya? Udah ini kah corona kah? Gak tahu sih. Aduh, bukan gitu. I inget kok guys, sumpah. Udah jangan PKI-PKI guys. Kalau misalnya, apa sih, metafor bahasa Indonya apa ya? Metafor? Metamorfosis, iya. Apa sih? Apa metafor? Metafor kayak ada gula, ada semut. Itu metafor, right? Is that a metafor? Gak nyampe otak gua guys. Gak nyampe otak gua, iya. Bener. Yuk IPA atau IPS? IPS? Emang, oh yuk IPA ya? IPS. I gabungan, because I kan international school, jadi kayak gak ada IPA, gak ada IPS, jadi digabung aja semuanya. Oh, masa sih? IPS aja kok? Gak, serius, digabung. I took bio, chemistry, physics, business, economy. Hah? Bisnis? Udah ada bisnis ya di sekolah? Udah, international business. Emang yang ambil jurusan apa? Nggak, kalau misalkan di sekolahku nggak ada ngambil jurusan gitu. Oh iya, namanya peribahasa. Peribahasa, ya ampun. Iya, peribahasa. Aduh. Aku juga dulu waktu di PKN tuh diajarin tentang anak durhaka tuh yang jadi batu. Itu di PKN? Itu bukannya... Iya, di BI atau nggak PKN. Oh, BI. Malin Kundang. Ya, itu bahasa Indonesia itu. Harusnya bukan di PKN sih. PKN kan ini kan kayak tentang Indonesia politik kan, politik. PKN aja diajarin UUD sama HAM. Ya, UUD, HAM. Hak Asasi Manusia. Iya. Iya. Masih hafal gua, guys. Ayo ngomong duluan. Katanya ya waktu itu kalau misalnya I bisa nyanyi lagu Apuse sampai kayak awal sampai akhir, nilai I tuh naik. Jadi waktu itu I hampir enggak naik ke kelas karena PKN I tuh jelek banget. Gila. The real jelek. Jadi guru I kan kasihan. Jadi dibilang coba yuk nyanyi Apuse dari bisa. Awal sampai akhir. Bisa. Hafal, sekarang I hafal. Aku juga hafal Apuse. Mendadak. Apuse kokondao Apuse. Enggak, kan salah. Apuse. Bener kan? Bener. Ya rame sore dari gitu. Coba gua dulu coba. Apuse kokondao. Ya rambe soro do re mi hu festa. Na. Bari nema. Lagi pas deh. Susah juga anjir. Ay apa kena kalau enggak ay hampir enggak naik kelas we. Enggak hampir enggak naik kelas. Ternyata Livi ini enggak sepinter yang gua ini ya. Karena PKN sama BI ay jelek woi, sama matematika sih ay enggak bisa. Matematika paling tinggi ay 60. Bagusan gua matematika masih. Oh no, I'm really dumb at math. Kayak bener-bener gak bisa. Kalau essay baru I bisa. Doremi. Aduh, jangan ngomongin sekolah deh guys deh. Gue juga jelek masalahnya nilai sekolah. Bener-bener di IPK Puri loh guys, deket. I juga sekolahnya kan di deket Puri, di Springfield. Ya, Springfield deket rumah I, itu kan Perbun anjir. Iya, rumah you dimana sih? Perbun juga. Ya. Iya, rumah you di Perbun. Iya. Yeah. Hai, ya, lah, ayo udah pernah ngomong. Jangan nih. Ayo lupa, rumah mantan aja juga di sana. Ya orang Springfield ya kan ke sekolah, tinggal mandi cecet naik mobil cecet Springfield belok kanan baru ke Puri. Jadi harusnya you pernah consider mau masuk Springfield, Bang? Enggak sih, dari awal udah di PK Puri. Kenapa enggak masuk Springfield? Kan bisa ketemu. Kan mana yang tahu Yuri Springfield? Mana yang tahu kan siapa tahu ada di Springfield. Tapi dekat rumah. Springfield tapi internasional.
Karena National Plus kayaknya. Ah, National Plus ya? Karena National Plus. Oh, nurun, ya, turun. Turun, woi. Kenapa turun Springfield? Gak tahu. Gila, itu dari tadi senyum terus sampai kaku loh mulut saya. Kita dari tadi ngomong soalnya. Kenapa senyum terus, woi? Kenapa ya diam aja nih? Gak bisa reaksi, reaksinya gimana? Harus gimana reaksinya? Gimana? Gak tahu. Ya gitu. Udah ngantuk tuh Max, oke Max. Ya dah, ayo kasih you pergi 10 menit lagi. Bina Bangsa School, tapi banyak juga sih bina anak BBS yang masuk IPK Puri. Oh ya? Ada di sekolah. Tapi harusnya pinter IPK Puri sih daripada BBS sih. Kenapa bisa gitu? Kan dari nilai UN. Ada UN? Oh nggak ada UN ya? Yuk 2002, cok. Ayo nggak ambil UN. Nggak, masalahnya Ayo juga kayaknya nggak ada UN sih. Sebenarnya Ayo disuruh ambil UN. Katanya kalau misalnya Ayo nggak ambil UN tuh nggak bisa kuliah di Indo, ya kan? Iya. Cuman dari awal tuh Ayo planningnya sekolah di Sydney atau nggak Singapura atau nggak di US. Jadi nggak pernah pikir mau ambil UN. Kalau kalau sekolah di Indo, maunya masuk mana? UPH. Oh. UPH. Sama kayak gisi ya ternyata ya. UPH. Oh iya UPH. Udah lulus atau belum? Enggak, kagak jadi kan. Kan tadinya masuk UPH ngambil hukum. Ambil hukum. Cuman gimana guys? Oh. Waktu itu kan pas mau kuliah UPH kan masuk ONIK. Jadi babai UPH, cok. Tapi emang kalau misalnya ambil e-sport gitu enggak bisa fokus ya? Nggak bisa. Waktu itu disuruh sama Oniknya milih salah satu dan Ayo milih e-sport mau cobain. Soalnya kan e-sport gila. Soalnya e-sport apa namanya? Ayo dikasih tahu rinciannya kayak kalau menang bisa dapat berapa gini-gini. Ya kan namanya juga mencoba. Tapi gimana? Did you regret it? Enggak lah. Beruntung ini enggak ngambil kuliah guys ya. Teman-teman Ayo yang kuliah di UPH juga capek woy sebenernya karena kayak tuh katanya uang papa habis. Nggak, UPH nggak terlalu ini sih. Paling mahal sama Prasmul mahalan UPH sih. Kalau Ayo sih kepengen ambil international business atau nggak, sekarang sih Ayo ambil marketing di LC. Ayo ambil marketing, nggak ada teman Indo satupun, jadi stres. Nggak ada Indo sama sekali di LC. Harusnya banyak sih Indo kalau sih. Ini ada di PTIA kan, kayak di WhatsApp group. Terus habis itu ada yang chat Ayo bilang kayak gini, Kak Livi salam kenal ya gitu, boleh follow Instagramnya nggak? Malah minta Instagram tuh anak. Padahal Ayo lagi minta tugas. Jadi mager lah. Admin jangan ban selama nggak bawa agama.